Dan ini dihadapkan dengan pembahasan APBD itu yang kita putuskan baru nanti. Bupati Seluma Erwin Oktavian resmi melantik Hadianto sebagai Sekretaris Daerah, Sekda, yang baru. Pelantikan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat ini berlangsung di Gedung Daerah Serasan Sejoan, Kabupaten Seluma. Dalam sambutannya, Erwin mengatakan jabatan Sekda merupakan jabatan tertinggi pegawai negeri sipil di tingkat pemerintah daerah. Karenanya, Erwin berharap Sekda yang baru memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam bekerja menata birokrasi pemerintahan dan berkolaborasi dengan segenap jajaran di pemerintahan Kabupaten Seluma. Tentunya segenap jajaran pemerintahan harus memberi dukungan dan kerjasama yang baik sehingga tugas dan amanah organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses, jelas Erwin. Seperti yang dirilis Info Negeri dan Central News, Erwin juga mengucapkan selamat kepada Hadianto atas jabatan baru yang diembannya. Dia berpesan agar tugas dan amanah dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelantikan ini, kata Erwin, dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan atas dasar persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Erwin juga mengingatkan bahwa saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dia mengatakan, berdasarkan instruksi Mendagri, Kabupaten Seluma saat ini menjalankan PPKM level 2. Erwin menegaskan agar seluruh pihak dapat kompak menghadapi pandemi dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Pelantikan yang berlangsung sederhana ini dihadiri oleh pimpinan OPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Seluma. Pelantikan juga hadiri Wakil Bupati Gustianto, serta jajaran FKPD di lingkungan Pemkab Seluma. Dalam hal ini, tambah Erwin Oktavian, mengatakan Hadianto ini bukan lagi orang baru, melainkan Hadianto adalah putra asli dari tanah Serawai ini. Seluma sudah lebih dari satu tahun kekosongan sekda definitif. Atas pribadi dan Pemkab Seluma, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Hadianto yang menjabat sebelumnya di Kota Bengkulu yang sebelumnya juga pernah merintis karir di Pemkab Seluma. Erwin juga menambahkan perjalanan panjang dalam menetapkan sekda definitif. Proses seleksi dilakukan dengan mentaati peraturan undang-undang berlaku, dan semoga seusai dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mewujudkan Seluma Alap. Kita harus melayani bukan dilayani. Mari kita tinggalkan sifat primordial demi menuju Seluma Alap. Tingkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap ASN, katanya. Ditambahkan Hadianto selaku sekda definitif mengungkapkan, dirinya akan menjalankan sesuai dengan tupoksi yang diatur oleh peraturan serta undang-undang dan bekerja sama dalam mewujudkan Seluma Alap. Dari Kabupaten Seluma, Metro Update TV Edi Santoso dan kru Metro Update melaporkan. Kita akan yang sesuai dengan Seluma Alap, itu Alap Accessibility, itu pun adat istiadat, perekonomian, dan lapangan pekerjaan. Nah, untuk target kerja jangka pendek apa, Pak? Ya, kita pasti pada saat ini kondisi pandemi COVID-19 ini belum berlalu, berarti kita fokus juga kepada PPKM mikro. Jadi kita akan ini pada saat ini dihadapkan dengan pembahasan APBD P 2021. Itu yang kita fokus yang pertama.